Hot slop. 1, 2, 3. Selamat pagi, geng. Ya, aku bersama dengan Abang Nik dan juga Tami. My tummy is not empty. Ya, pagi ni agak sendu sikit lah. Sendu sendawa kau panggil. Sendu sebab 3 je lah yang nak pergi viewpoint Wang Krian. Yang lain semua tidak. Semua besarkan pelak. 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 Besar pelak. Semua besarkan pelak. Okay, harapnya tak hujan lah. Tapi tercik tadi macam hujan. Oh, tak nampak jalan. Tutup spider. Okay, tak apalah. Boleh layan lah. Depan berpandukan kepada navigasi dari fork ni. Okay, so tak ada apa sangat view dia ni. Pagi-pagi memang kosong jalan. Kita lalu dengan perlu berhati-hati. Mari ke arah viewpoint Wang Krian. So ni sebenarnya dah kali kedua pergi lah. Hari ni kita pergi awal sikit. Ya, sebelum ni kita pergi lewat, orang dah macam ulat tai. Hari ni kita pergi awal sikit. Tak tahu macam mana. Harapnya okey lah. Okey, ngam. Jalan. Wih, rasa kecondongan dia ke bawah siap. Gampang betul lah. Ayo kita teruskan perjalanan. Kita nak mendaki, menghala ke arah viewpoint Wang Krian, guys. Okay, depan kita ni ada Roshaimi Phonik, tiga yang berjam betul-betul willing untuk naik mendaki ke Wang Krian. Yang lain tidak besarkan pelak. Orang utara kata buat pelak. Kena turunkan gear, change gear. Oh, ni betul-betul haram jadah macam ni. Jalan basah eh. Okay. Gambar apa ni? Harimau dan monyet, singa. Oh, bukan, siamang. Sepanduk siamang di hadapan eh. Okay, kita menaiki, mendaki bukit menghala ke viewpoint Wang Krian. Tapi nampak daripada gambaran di sini, kurang kenderaan. Adakah di atas kosong? Kita tak pasti kan. Sebab kadang-kadang tak jangka. Hari tu pun aku dengan Phonik pergi daripada bawah ni, kosong kan. Sampai atas ambil enggak. Orang dia, ya Rabbi, punyalah ramai. Siap beranak pinak kat atas lagi. Bawa anak-anak kecil pun ada kan. Tak sangka. Kalau kita sampai dah eh. Okey, alhamdulillah. Okey, sampai juga ke viewpoint Wang Krian. Alhamdulillah, orang tak ramai. Okey. Ada semua M. Mundur bang, mundur. Undurkan motor ni. Satu hal pula sebenarnya. Eh, cepatlah. Kau bawa SC je. Kau bawa, bawa apa, GTR. Berat tu lain kan. Aku dia ha. Punyalah condong nak turun bawah lagi. Hampir. Ambil gambar dulu, apa-apa. Hujan lah, mana ada. Awan tak ada. Cewa dah macam ni. Kecewa yang teramat. Ya, apa-apa kita ambil gambar dulu. Orang pun tak ada. Nanti dah berapa jam, kita akan nampak orang dah mula berpusu-pusu. Kali ni kita datang tanpa box. Hari tu punya lorong ramai, penuh. Okey, bismillah, kita tolak motor yang berat ni ke belakang. Okey, selamat pagi geng. Assalamualaikum. Ya, berada di atas viewpoint Wang Krian. Ada satu je, seketul lawan Nano ke bawah tu. Aduh, dua kali datang, dua kali tak ada rezeki. Siut, nak tengok awan Nano. Aduh, okey, tengok sikit gambaran di atas platform viewpoint Wang Krian. Hari ni tak ramai sangat orang. Mungkin kita pergi selalu awal, kot mungkin. So ada signboard baru kat sini, Wang Krian Perlis. Kedai pun tak banyak buka lagi. Alright, yeah, memang awal lah. So awal kita boleh turun awal, pergi dekat border awal. Rasa panas lah sini sebab lah. Rasa macam berpeluh. Perpeluhan eh. Okay, point pun on video. Ambil sebutik sikit lah eh. Tu dia. Itulah gunung yang menjadi ikonik bagi Perlis, iaitu Bukit Cabang Mari eh. Bukit Cabang Mari, identical hills
coming hills. I want to come hills. Okay lah, tak ada apa kat sini lah. Ambil gambar, menyesal pula datang kan. Awan goku dia lah, awan hujan. Okay, alright. So kita settle dekat sini. Kita sambung balik perjalanan kita menghala ke arah border Wang Krian. Okay, nampak gaya memang tak ada kenderaan lain ke sini kan. Kurang sesak. Sebab hari tu kita pergi banyak banyak motor bersepah-sepah sini. Testing, dengar. Okay, teruskan perjalanan. Kita terus menghala ke sana untuk pergi ke border Wang Krian untuk tengok dan check kita punya stiker ada lagi ke tak dekat sana. Lepas tu kita patah balik. Sama-sama tu kita tengok border sana lah. And, walaupun tak boleh nak masuk, tapi kita just menziarahi lah kita punya pusat immigration Wang Krian di sana. Profesional eh. Oh, boleh kata tiap sup. Okey, bergerak menuruni bukit. Macam biasalah, aku dengan bukit ni adalah satu benda yang sangat jauh. Sangat-sangat tidak menyukai lah keadaan seperti kan. Tapi seronok lah, seronok. Tapi kena hati-hati. Bonik dah mula melajukan kenderaan beliau bersama dengan Tami. My Tami is not empty pun nampak sama macam nak corner cecah telinga. Ni kalau tepi ni tak ada pokok ni, oh lagilah aku. Oh gaung memang. Oh tapi memang best lah tayar dia ni. Stabil gila. Oh telinga aku berdesing ah. Okay, di sebelah kiri kita ni adalah bukit yang bersambung dengan mungkin dengan Gua Kelam kot. Kita pun tak pastilah. Tapi sebahagian daripada bukit ni sebenarnya adalah kawasan mungkin dia bercantum dengan sempadan Siam juga. Mungkin lah, kita pun tak pasti lah. Testing. Alright, so di Kata Wang Krian mencari kembali di manakah memori kita. Bagusnya sebab kita dah sini boleh tengok stiker sendiri yang kita letakkan dalam beberapa bulan yang lalu. Mungkin beberapa bulan, mungkin beberapa minggu, mungkin beberapa tahun. Dia selagi kita hidup, kita boleh tengok balik. Ni ada stiker dia. Kerbaf KRBF di bawah dan satu lagi di atas. Ada elemen vandalism sini, tapi sebenarnya sebabkan mereka benarkan untuk letak sebagai billboard. It doesn't matter how many stickers that you have stick on the wall, it still give such as a memory for us. Ya, inilah dia kita panggil memory yang kekal abadi di sini. Bagi mereka yang peminat dua roda, empat roda, tak ada masalah. Inilah korang punya memory. Datang balik sebekal semata-mata untuk melawat Caltex, tapi sebenarnya untuk melawat achievement yang korang capai sepanjang ride korang. Okay, kita nak ke border sana pula. And lepas tu kita cari makan. Apa lah ni, kita kena keluar dari sini sebelum pukul 10 daripada place. Harapnya menjadi kenyataan lah. Yes, settle dekat sini. Kita nak pergi ke border pula. Kena marah. Tak akan. Oh ada rumah sini eh. Ada orang duduk ni. Oh ada orang duduk lah. Ya, ini depan kita ni bukit yang sana tu adalah Thailand. Oh, awan nano ni kan. Oh, awan kapet kita panggil. Di sini ada kawan kapet. Di Wang Krian tak ada. Dua kali pergi tak ada rezeki. Aduh, sedih lah. Inilah projek Gajah Putih eh. Walaupun dia warna-warni, tapi still lagi ataupun masih lagi digelar sebagai projek Gajah Putih. Sebab nampak macam arcade menjual barang-barang bebas cukai mungkin, tapi tak ada orang. Ya, yeah. Puncanya sebab PKP, tak ada orang datang. Bisnes meringkup. Ya, yeah, border sudah buka. Macam biasa, kita naik atas ambil bergambar di sempadan Wang Krian. Okey, macam biasa, satu hujung, satu tengah, satu hujung.
Okay, again, once again kita berada di sempadan pintu masuk Wang Kelian. Once again kita datang after we have arrived here a few months ago during January this year. So we achieve again to arrive here to see what happened to our border, Wang Kelian border. This is the Wang Kelian border. Ini ada Wang Kelian border, guys. Kat belakang tu, kau korang tengok, yeah, that's her hills over there. It was on the Thailand side. This one kita punya side, Malaysia punya bukit. Bukit apa? Jangan tanya aku, aku tak tahu. Yeah, jom. Benda ke Thailand? Oh, Thailand. Yeah. Thailand flag. Thailand flag eh. Oh, lama. Mana sempadan dia? Tembok warna kuning biru. Itu sempadan dia. Dia masih di Malaysia kan tu? Dia macam tembok ni, belakang tembok tu ada batu. Sempadan. Belakang tembok tu bukan sempadan. Oh, tak boleh masuk lah kalau saya kat belah dia. Susah nak masuk kan tu. Kalau kat sini boleh lah. Sebab tu pula orang dekat immigration tu tak ada lah. Dia dah boleh tanya. Sebab certain people it thinks that kalau kita datang sini it's nothing. But some people, dia ada satu memory yang sangat indah dan sesuatu benda value, iaitu sempadan antara dua negara ni adalah satu benda yang sangat unik di dalam realiti kehidupan kita. Ha, macam sempadan kehidupan lah, antara hidup dan mati, jodoh dengan tak ada jodoh, tua muda, itulah dia. Inilah sempadan. Sempadan Malaysia. Okay guys, so kita tak ada apa sangat sini. Kita balik lah semula. Kita nak balik untuk pergi sarapan, dan kita nak balik ke Melaka. 12 jam journey, 12 hours journey again from Perlis to Melaka, guys. Alright, kita dah settle everything kat sini. Kita punya tu pun dah nak habis. Dia punya tu berapa minit lagi tak pasti lah. 12, 13 record. Okay, berapa minit lagi ni kita tak pasti lah. Tapi kita nak check dulu, takut ni adalah time warp bukan aktiviti. Okay, 25 minit lagi. Depan tu boleh ambil gambar sekejap. Ambil gambar dengan motor sekejap. Okay, teruskan. Bismillah. Okay, settle. All travelers are required to take COVID-19 test upon arrival in Malaysia. RM85 equalized to 700 baht Thai baht. Alright guys, kita teruskan perjalanan kita. Mungkin video aku habis dekat ni saja. Okay, jangan lupa like, komen dan subscribe channel kami di BF3i. Jumpa lagi, kita sambung perjalanan pulang menghala ke Melaka. Bye. Cause we'll be on a time.